Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad الذي أرسلته رحمة للعالمين خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وأهلي الحمد لله ثم الحمد لله نشكر الله على جميع النعم الكثيرة حيث نجتمع في هذا المسجد منذ بداية أوائل رمضان حتى الآن إن شاء الله إلى آخر رمضان ويسلم أجسادنا إن شاء الله في صحة وعافية وطول العمر في طاعة الله الحمد لله ثم الحمد لله puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik hidayah serta inayahnya karena berkat nikmat iman nikmat Islam nikmat sihah wal afiyah nikmat keberkahan di dalam umur alhamdulillah tsumma alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini sampai pada saat ini sampai pada detik ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita melaksanakan ibadah kefarduan dari mulai salat isya berjamaah kemudian dilanjutkan dengan sunnah salatut tarawih berjamaah insyaallah mudah-mudahan semua amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan dari mulai awal-awal bulan suci Ramadan sampai saat ini dan sampai di penghujung daripada bulan suci Ramadan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada seorang insan termulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia junjungan kita kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga ahli baitnya Rasul, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada istrinya, kepada dzurriyah, keturunan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah. Fa insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian umatnya Rasul yang insyaallah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah masjid Jami Abu Bakar Siddiq yang dimuliakan oleh Allah, di masjid ini alhamdulillah thumma alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salatut tarawih yang begitu luar biasa. Di sinilah termasuk yang menjadi salah satu tempat ibadah kita yang kita merasakan kenikmatan ibadah salatut tarawih yang kita laksanakan. Memang ibadah ini adalah merupakan suatu kesunahan yang begitu luar biasa.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam pun melaksanakan ibadah ini dengan penuh ketenangan. Dengan tumakninah. Dan ini memang yang kita inginkan bagi setiap di antara kita. Artinya kita menginginkan bagaimana kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya bisa kita rasakan. Tidak dikejar oleh waktu. Tidak merasa terburu-buru. Mungkin hal-hal yang semacam ini agak sedikit jarang kita rasakan. Begitu banyak masajid-masajid, kathirun minal masajid fima bainana, lakin ma wajadna alladzah mislu hadha, tidak kita temukan itu. Kalaupun seandainya ada, maka itu amat sangat jarang. Kenikmatan ibadah itulah hakikatnya yang di dalam diri seorang muslim, seorang mukmin sejati bisa untuk merasakannya. Dan itulah kenikmatan dan kebahagiaan di dalam ibadah yang kita lakukan. Waju'ilat qurrata aini fis shalah. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, bagaimana ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, bagaimana tabi'in, tabi'in tabi'in, aslafun as-salihin, begitu menikmati merasakan kenikmatan ibadah demi ibadah, salat demi salat yang dilakukan, yang dikerjakan, bukan hanya semata-mata menggugurkan perintah yang datangnya dari Allah. La. Oleh karena itu, min bab arkanis solah, daripada bab rukun solat, at-tumakninah marrah adidah madhkur daiman. Di dalam solat itu ada salah satu rukun solat yang dinamakan at-tumakninah. At-tumakninah, ketenangan. Ketenangan di dalam solat. Karena kenapa? Karena ini at-takhatub bainana wa bainallah. Ini adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kalau seandainya bicara sama orang terburu-buru aja, kadang-kadang enggak enak. Betul enggak? Kita ngomong sama orang terburu-buru, orang juga enggak paham sama kita. Malah orang enggak simpati dengan kita. Apalagi kalau seandainya hubungan yang kita lakukan ini, yang kita laksanakan ini bainana wa bainallah. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikatnya yang perlu kita fahami. Junjungan kita baginda, kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, raghima anfun وَرَغِمَ أَنْفٌ وَرَغِمَ أَنْفٌ مَنْ أَدْرَكَ الرَّمَضَانِ وَلَمْ يُغْفِرْ لَهُ. Oleh karena itu merugi, menyesal, merugi dan menyesal
Orang yang dia mendapatkan bulan suci Ramadan setiap saat, setiap waktu, dari tahun ke tahun, seumur hidupnya, sepanjang waktunya. Walam yughfar lahu, akan tetapi bulan suci Ramadan itu tidak bisa menjadi wasilah bagi dirinya tersebut untuk diampuni segala macam dosa, kesalahan, kehilafannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini momen-momen begitu besar, berharga. Min awalir Ramadan, dari mulai awal Ramadan pun nisfur Ramadan sampai memasuki pertengahan bulan Ramadan. Wa subhanallah, kita pun saat ini memasuki ashril awakhirir Ramadan. Kita mulai memasuki babak yang terakhir. Bisa dikatakan ini babak penyisihan. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Siapa yang istiqamah, maka dia yang akan mendapatkan hadiah minallah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi fakta yang kita lihat justru sebaliknya. Begitu luar biasanya, sebahagian besar dari kita semua meninggalkan Baitullahil Azim. Mereka tinggalkan itu semua di waktu Allah subhanahu wa ta'ala mengobral akan ujur minallah. Laisal ajr walakinnal ujur, bukan hanya balasan pahala, akan tetapi balasan-balasan pahala ditinggalkan itu semua di waktu saat-saat seperti ashril awakhir ini. Justru sebahagian di antara kita menjemput dan menghampiri obral yang diobral oleh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sang pemilik makhluk, wa aghla thaman, dan yang paling jauh lebih mahal harganya, justru itu semua kita tinggalkan. Ini yang menjadi fakta kenyataan di antara kita. Di saat-saat sekarang ini, di waktu kita begitu banyak ditinggalkan min ulama'ina, dari para ulama-ulama kita, min masyayikhina, dari para guru-guru kita, dari orang-orang tua kita, begitu banyak, begitu luar biasa, satu demi satu telah pergi meninggalkan kita. Akankah ini semua tidak menjadi ibrah, tidak menjadi pelajaran bagi kita semua? Siapa yang bisa menggantikan mereka-mereka semua? Yistaqim, yang mereka begitu beristiqamah, li'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama'ina kathir, ulama kita banyak. Akan tetapi alladhi yastaqim, yang beristiqamah, walladhi yujahid, yang bersungguh-sungguh, itu yang langka, itu yang jarang. Akan tetapi qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak telah mengambil mereka-mereka semua. Lillah ma akhadha. Itu memang sudah menjadi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memang sudah menjadi qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kiranya ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua. Nisfur Ramadan qad dhahab. Ramadan demi Ramadan telah kita lewati, telah kita lalui.
Hari demi hari telah kita tinggalkan itu semua. Wa nisful baqi dhahabun. Dan sisa yang ada di saat ini adalah dhahab, adalah emas. Akankah kita bisa meraih emas yang begitu berharga tersebut yang Allah subhanahu wa ta'ala telah janjikan kepada kita semua? Ataukah justru sebaliknya, itu semua adalah kita yang bisa menjawabnya? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law ya'lamun nas ala ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah, latamannaw an yakuna hawlan kamilan." Kata junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law ya'lamun nas," jikalau seandainya semua insan-insan manusia, semua mereka mengerti, mereka mengetahui, mereka memahami alama fir Ramadan, terhadap apa-apa saja yang ada di dalam bulan suci Ramadan, minal yumni, dari berbagai macam anugerah, dari berbagai macam pemberian, dari berbagai macam hadiah yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan, persembahkan, berikan kepada kita. Wal barakah, dan segenap keberkahan demi keberkahan yang ada yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di saat-saat ini. Kalau seandainya kita melihat bagaimana mereka-mereka semua begitu merasakan keberkahan demi keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, min jihati dunia, dari segi dunia, wala siyama nihna, apalagi kita. Latamannau, maka niscaya semua, tidak ada satupun yang tertinggal daripada semua umatnya baginda Rasulullah SAW. Latamannau, akan bercita-cita, akan berharap, akan berangan-angan, akan menginginkan, an yakuna haulan kamilan, jikalau seandainya semua waktunya, seumur hidupnya, sepanjang waktunya, semua waktu yang ada, dia persembahkan, dia berikan, dia curahkan li ajli Ramadhanil azim, li ajli Ramadhanil karim. Dia berikan semua waktu yang ada untuk kemuliaan, keagungan, kebesaran daripada bulan suci Ramadhan. Mereka-mereka semua yang kita lihat begitu luar biasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Begitu luar biasa mereka merasakan keberkahan-keberkahan itu dari segi hal duniawi. Mereka tunggu, mereka nanti-nantikan, mereka harapkan, mereka inginkan. Ibadah dunia menjadi hamba-hambanya dunia. Apalagi kita, kalau seandainya kita betul-betul mengerti, memahami itu semua, fa insyaallah mudah-mudahan Allah akan mengampuni segala dosa, kesalahan, kehilafan kita. Bi barakati Ramadan, bi syafaati Ramadan, bi karamati Ramadan. Dengan syafaatnya Ramadan, dengan kemuliaannya Ramadan, dengan karomatir Ramadan, karomahnya Ramadan,
bi'ulwi darajatir Ramadan, dengan keagungan dan ketinggian derajat yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, kesalahan, kehilafan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah bi taubah wal qabul. Allahumma laqina raihan wa raihana wa taqabbal insyaallah siyama syahr Ramadan minna wa ala qiyamihi fa'inna wa lailati qadrihi fawfiqna wa li ibadatika fasabbirna wa bil qur'ani fashfina wa minal ahya'i marzuqina faj'alna. Allahumma ja'al alina sininan ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidin la muntaqisin radina ghaira sakhitin mujtami'in la mutafarrikin maqbulin la matrudin wa ala ta'atika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma farqal furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal salatana, taqabbal siyamana, taqabbal qiyamana, taqabbal ruku'ana, sujudana, tadarru'ana, takhashu'ana, ta'abbudana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alina innaka antat tawwabur rahim rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa sallallahu wa jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.